Kita lanjut terjemah The Necklace, video ke-9. Nah, ini dia. Kenapa? Ya, lihatlah lagi. Aku tidak tahu apa yang kamu suka. Tiba-tiba, dia menemukan di dalam sebuah kotak satin hitam, sebuah kalung berlian yang sangat luar biasa. Dan jantungnya berdebar karena hasrat yang berlebihan. Tangannya gemetaran saat dia mengambilnya. Dia mengikatkannya di lehernya, di luar pinggang lehernya yang tinggi, dan tenggelam dalam keceriaan melihat bayangannya di cermin. Kemudian dia bertanya, dengan ragu-ragu, sangat ragu-ragu, maukah kamu meminjamkannya ini padaku? Hanya ini? Ya, tentu saja. Dia memeluk leher temannya, menciumnya dengan penuh gairah, kemudian pergi melarikan diri dengan perhiasan tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang saya ingin tanyakan, silakan bagi kalian yang tahu jawabannya, tebakannya, apa kira-kira. Kenapa si Madame Forrester ini sangat gampang sekali meminjamkan necklace-nya ini? Ya, karena kalung itu berlian ini, diamond. Dan besarnya sangat luar biasa. Kenapa si mau dia meminjamkannya? Bagi kalian yang tahu, silakan berikan di komentar, kita bahas sama-sama. Barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.